Kemana masyarakat melapor? Pertama yang paling dekat adalah ke PPS. Sebenarnya kalau ke PPDB malah tidak kenal misalnya. Ke PPS itu di kantor desa, kantor kelurahan. Itu selalu ada PPS di sana. Yang kedua, karena kita wajibkan PPDP ini berkoordinasi sebelum coklit maupun setelah coklit, dan pada saat coklit dengan RT, maka ke RT juga bisa melaporkan. Nah, ya kalau masyarakat zaman now, di website kita sangat kita buka, ya kan? Bahkan by name, by address.